Lucu sih gue liatnya. Ya inilah pemuda idaman masa kini kan. Cuman gede dibacot doang. Nyalinya cuman sebatas tai kuku doang. Faktanya seperti itu ternyata kawan. Iya gue cuman bayangin aja. Kalau lu hidup di zaman gue. Anak-anak 80-an. Apalagi di Bandung pada saat itu memang lagi boomnya anak-anak gangster. Apa yang terjadi sama lu ya? Hola netizen yang tercinta. Netizen yang budiman mendapat hiburan dari adu tinju Leonard Maliki dan Satria Mahathir. Dalam pertandingan tinju antara Leonard Maliki dan Satria Mahathir, Satria harus menerima kekalahan. Netizen yang berbakti menanggapi pertandingan Leonard Maliki dan Satria Mahathir, mereka berkomentar bahwa Satria asik sendiri. Nama Satria Mahathir belakangan ini ramai dibicarakan. Pasalnya, Satria Mahathir menjadi bulan-bulanan netizen yang terhormat karena aksinya. Aksi Satria Mahathir terkenal dengan brandingan Cogil. Cogil sendiri kependekan dari cowok gila. Kali ini ada aksi Satria Mahathir yang membuat netizen yang budiman terhibur. Ia bertanding tinju dengan seseorang bernama Leonard Maliki. Leonard Maliki sendiri merupakan pembalap motocross. Dalam pertandingan itu, Satria Mahathir mengalami kekalahan. Video pertandingan tinju itu pun tersebar di media sosial. Netizen yang berbakti berkomentar dengan aksi Satria Mahathir yang dianggap lucu. Mereka menilai bahwa Satria Mahathir asik sendiri, sebab di pertandingan itu ia tidak tampak seperti sedang bertinju, melainkan sedang menari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, malam pertandingannya seru banget. Cogil versus Maliki seru banget. Kayak Mike Tyson, wah ngeliatnya. Jing memang, jing. Dibilang jangan sampai satu ronde, kecewa banget. Gue ternyata benar kira sepuluh. Jing. Bos, aing teh. Main Satria Mahathir, meren. Satria melintir. Ya, karunya lauknya. Aing mah loba acara pisan itu nantang-nantang yang gelut, yang tinju. Tumbek acan, beres ronde acan, menyerah. Terjadi ah, rek tentang lawanan aing mah. Karunya, aing mesti dibabetkan. Soalnya aing mah biasanya ada harga pura. Dirinya mah gelut aja yang iya tah, doaan. Eleh, gelut aja yang pengeret. Karunya, Satria melintir. Sehat-sehat ya. Makasih Bang Maliki. Udah ngewakilin apa ya keresahan kami masih kawan dia. This is sorry ya gue mabuk. This is cowok boxing. Wow, cuman segitu doang saat cuman segitu doang. Gue pikir keras ternyata kertas, ternyata bacot tuh lebih gede ya dibanding nyali yang lu punya.
Iya, lucu sih gue liatnya. Inilah pemuda idaman masa kini kan. Cuman gede dibacot doang, nyalinya cuman sebatas tai kuku doang. Faktanya seperti itu ternyata kawan. Iya, gue cuman bayangin aja kalau lu hidup di zaman gue, anak-anak 80-an, apalagi di Bandung pada saat itu memang lagi boomnya anak-anak gangster. Apa yang terjadi sama lu ya? Iya, apa yang terjadi sama lu? Abis lu kayaknya. Kalaupun gue hidup di zaman lu yang sekarang dan umur gue mungkin masih muda, gue juga ngebayangin lu bakal jadi apa. Sayang aja gue umur udah tua, ada kepala 4. Karena anak-anak, ya mungkin anak-anak yang lo jauh lebih tua dibanding lu atau anak-anak 80-an cuma bisa ketawa lihat kelakuan lu. Serasa dunia ini cuma milik lu doang. Perempuan tuh bisa dengan gampang lu permainkan gitu ya. Makanya thank you siapa Maliki, thank you banget ya. Big respect buat lu Maliki ya, sudah ngasih pelajaran ke nih anak ya. Ya mewakili perasaan netizen, terutama perasaan aku pribadi, minimal sudah ada yang mewakili ngasih pelajaran ke si siapa Satria ya. Ya minimal badan lu betato, nyalinya juga setidaknya ya tidak semudah itulah, tidak serendah itu nyalinya. Ternyata ya nyalinya lu gak ada apa-apanya, bacot lu lebih gede dibanding nyali yang lu punya saat. Oke, Maliki, big respect buat lu. Oke, thank you sudah mewakili perasaan netizen dan juga terutama perasaan gue pribadi, udah ada yang ngasih pelajaran buat si Satria. Thank you Maliki. Satria, Satria. Kenapa gemes ya sama Maliki? Itu fungsi dia tiba-tiba nyium tuh apa? Tapi sebelumnya terima kasih loh udah membuat nama gue trending. Bilangnya kan sudah meniduri puluhan cewek kan? Berapa tuh? 28 apa kalau nggak salah? Ini ada laki ganteng juga disosor. Jujur, gue adalah salah satu orang yang tidak pernah setuju kalau si Satria ini diundang-undang dan diteriak-teriakin kayak Satria, Satria, gitu. Gue nggak setuju. Kayak dia tuh pelaku kriminal, coy. Apa yang lu banggain dari dia? Tapi kalau dia diundang untuk dipermalukan, gue sangat setuju. Tapi nggak apa-apa Satria, walaupun lu kalah tinju, tapi lu telah berhasil untuk membuat Maliki trauma seumur hidup. Ajarin boxing sambil ngedance dong. Siap. Jadi gini ya teman-teman, pertama gini, kedua gini, ketiga gini. Terus jangan lupa gerakan muter. Abis itu gini. Oke. Kita mulai ya. Nah. Maaf ya, aku cogil.